Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum Sobat YT Cah Ngopi. Personel trio macan yang baru yaitu terdiri dari Elok dan Dona dari Banyuwangi serta Nanda dari Majalaya Bandung ikut ngaji rutinan Gus Ikdam di Markas Sabilu Taubah. Namanya siapa? Nami kulo Dona. Dona, Mbak yeah. Dona. Rumahnya mana Mbak Dona? Kulo Banyuwangi, asli. Oh, asli Banyuwangi. Biasanya kalau manggung ya pakai jilbab kayak gini. Oh, enggak. Tergantung acara. Wah, oh, tergantung yeah. Acara fleksibel. Mulane nek ngundang trio macan kon kudungan ae. Paham, berarti sing salah awakmu sing ngundang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Kulo Elok. Mbak Elok, rumahnya mana Mbak Elok aslinya? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi juga. Tonggone sapa kayak penyanyi? Mas Wandra. Banyuwanginya mana? Gendeng. Genteng. Oh, Genteng. Kamu mana ini? Oh, kamu Genteng. Layak modelmu kayak bataku. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Aku Nanda. Nanda? Iya, Nanda. Rumahnya mana Mbak Nanda? Dari Bandung, Jawa Barat. Oh, Bandung, Jawa Barat. Selain ikut ngaji, trio macan juga diminta Gus Ikdam bawakan sholawat Tombo Ati. Di balik pengajian tersebut, Gus Ikdam mendapatkan hadiah HP baru dari bosnya trio macan Sob. Baru Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bahkan kemarin saya itu ngaji di nganu ini, di Kudus. Saya kan keluar dari mobil gini toh. Wah, enek sing bengok iki ngene. Wah, ning Weleri Kendal. Teriak itu gini. Gus, karo nangis. Aku bajingan pengen tobat Gus Ikdam. Demok tanganmu titik ting. Jadi ingin kenalan sama saya itu malah bilang bajingan. Aku ya terowenyuh lah, haula wala quwata illa billah. Bajingan iki aku.